dari awal kan saya sudah berikan kepada anak-anak. Secara aplikasi kan saya memang tidak pernah tinggal di rumah. Hanya ada orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan pribadi yang ingin mencoba untuk merusak hal ini kemarin-kemarin. Makanya menurut saya ini terlalu melebar. Tujuan saya kepada waktu itu hanya adalah kemarin, tapi itu kan masa lalu. Hanya untuk mengingatkan. Tapi setelah itu selesai semuanya dan kita semua sama-sama sadar. Saya bukan orang yang sempurna, saya juga yakin saya juga bukan orang sempurna ya. Kita sama-sama belajar dari pengalaman kita, masalah kita. Jadi kita bisa lebih baik ke depan. Jadi kalau untuk catatan, untuk masalah yang kemarin itu udah ya ditutup sampai di sini aja. Ditutup. Ya tidak usah diungkit-ungkit, nggak usah dipermasalahkan lagi. Karena kita punya kehidupan masing-masing.